Pekerjaan yang saya miliki adalah pekerjaan yang sangat spesial, karena pekerjaan ini dapat mengantarkan kebahagiaan untuk banyak orang. Meski tiap hari pasti ada aja cobaannya, hujan kehujanan, hampir senggol-senggolan lah di jalan. Belum lagi pas puasa gini melihat tempat makanan yang masih buka pasti bawaannya pengen singgah. Istighfar, nggak boleh. Terus pas lagi antar barang, barangnya nggak sesuai sedikit, dimarah-marahin dan dimaki-maki. Ya, kita cuma bisa menerima saja. Buat saya, jika kita dapat melalui sebuah cobaan, maka kita akan mendapat kebaikan di depannya. Kebaikan Ramadan berlaku dua arah, dari kamu dan buat kamu. Alhamdulillah, too good is true.